7 ban roti yang bisa haram, listrin dari rambut. Masalahnya listrin yang murah yang banyak tersedia di pasaran adalah listrin yang terbuat dari rambut manusia, khususnya yang diproduksi oleh China. Karena berasal dari bagian tubuh manusia, maka listrin jenis ini haram. Sehingga tepung terigu yang menggunakan listrin dari rambut manusia haram hukumnya bagi umat Islam. Bahan pengembangan krim oftar. Agar roti mengelembung sehingga terlihat bagus dan bervolume, ditambahkan bahan pengembang. Bahan pengembang yang tidak halal ada cream of tartar. Cream of tartar adalah garam potasium dari asam tartarat yang merupakan hasil sempingan dari sejenis minuman keras. Tentu saja win haram dikonsumsi umat Islam. Kuas bulu babi. Kuas diperlukan untuk mengoleskan telur, coklat, butter, margarin, dan lain-lain. Kita harus berhati-hati karena 80-90% kuas yang digunakan untuk bakre berasal dari bulu babi. Untuk mengenali kuas dari bulu babi ini sebenarnya mudah, karena pada bagian pegangan ada tulisan seperti Bristly, Pure Bristol, 100% China Bristol, dan lain-lain. Rum. Rum dipakai agar adonan tercampur baik, awet, dan untuk mengikat aroma sehingga cake menjadi harum. Sayangnya rum memiliki sifat khamr yang kandungan alkoholnya mencapai 34-40%. Black Forest, Cisvela, dan aneka cake sering menggunakan rum. Jadi konsumen muslim harus berhati-hati. Creamer versi enzim haram. Creamer dibuat dari susu. Titik kritisnya terdapat pada bahan enzim yang dipakai untuk memisahkan keju dan whey. Apabila menggunakan enzim haram, maka status creamer yang bersangkutan haram. Emulsifer. Lecithin bersifat subhat, meragukan kehalalannya, karena bisa berasal dari bahan nabati maupun hewani, sapi, babi, dan lain-lain. Lecithin kedelai halal karena berasal dari bahan nabati. Hati-hati dan kode E-number, karena beberapa emulsifer seperti E471, E472, dan lain-lain ada yang menggunakan bahan dari babi. Ovalet versi lemak babi. Ovalet digunakan agar produk bakery mengembang dan lembut. Bahan ini dibuat dari asam lemak yang bisa berasal dari hewan atau tumbuhan. Apabila dari hewan, maka harus dipastikan berasal dari hewan yang halal dan bukan yang haram, babi. Wallahu a'lam bishawab.